ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يخلي في الدين أعزائي وعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk talabul ilmi. Yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dijadikan sebagai salah satu amalan yang akan memudahkan jalan kita menuju ke syurga nanti. Dan kita lanjutkan kajian kita dari pembaca kitab Al-Wajiz بكتاب السنة والكتاب العزيز كريا الشيخ عبد العزيز بن بدر والحال الخلفي حفظه الله تعالى من كتاب الجنائز. Dan pada pertemuan dua minggu yang lalu kita telah mengetahui tentang tempat untuk melakukan sholat jenazah. Di sana boleh seseorang melakukan sholat jenazah di masjid. Sebagaimana perbuatannya Aisyah, yakni istri-istri Nabi. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, yakni ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, maka istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk melewatkan jenazahnya beliau di masjid, agar supaya mereka azwajun Nabi, istri-istrinya Nabi tersebut, bisa melewatkannya. Maka ini merupakan dalil tentang dibolehkannya sholat jenazah di dalam masjid. Dan ini tidaklah menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW, karena dahulu Rasulullah SAW juga pernah melewatkan Suhail ibn Baydah di dalam masjid. Apa tetapi yang afdal, yang utama, sholat jenazah itu dilakukan di luar masjid, yakni di tempat khusus, yakni di musala yang khusus, tempat yang khusus, tanah lapang yang khusus yang dipergunakan untuk menyolatkan jenazah. Inilah yang paling afdal berkaitan dengan tempat untuk menyolatkan jenazah. Kemudian kita membahas dari pembahasan yang lain, yakni aina yaqumul imam, di mana imam itu berdiri. Di sini muallif hafizahullah ta'ala dalam kitabnya di sini beliau membawakan hadis dari Abu Ghalib Al-Khayyam, yakni seorang tabi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan syahidtu Anas bin Mir, syahidtu Anas bin Malik shalla 'ala jinazati rajulin faqama 'inda rafihi. Falamma rufi'a
ata bi jinazat imra'atin min Quraisy aw min al-Anshar. Faqila lahu ya Aba Hamza, hadhihi jinazat fulana bint fulan. Fa shalla 'alayha. Fa shalla 'alayha fa qama wasatuha. Wa bina al-'Allah ibn Ziyad al-'Adawi. Falamma ra'a اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوه dari Abi Ghalib Al-Ghayyab rahimahullah ta'ala beliau menceritakan bahwasanya aku pernah menyaksikan Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu menyolatkan jenazah seorang laki-laki, kemudian beliau berdiri sejajar dengan kepalanya. Faqama 'inda ra'sihi. Beliau berdiri yakni di sisi kepalanya. Falamma rufi'a, maka ketika jenazah tersebut sudah diangkat, sudah dibawa, ada bi jenazati imra'atin min Quraisy, maka datang didatangkan jenazah seorang perempuan dari kalangan Quraisy. Aum dan Ansar, apakah dari kalangan Ansar? Fakirlah, maka dikatakan kepada itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya Aba Hamzah, ini kunyah dari Anas bin Malik. Wahai Abu Hamzah, hadihi jinazatu fulanati bin fulanata, hadihi jinazatu fulanati bin fulan. Wahai Abu Hamzah, ini adalah jinazahnya fulanah binti fulan. Fasalli 'alaiha, maka beliau pun ya, fasalli 'alaiha, maka salatkanlah dia. Fasalli di fil amr. Fasalli alaiha, maka salatkanlah dia. Kemudian fasalli alaiha. Di sini fasalli yang kedua, ini fil madi. Maka kemudian Anas bin Malik pun menyolatkan beliau. Menyolatkan jenazah perempuan tadi. Faqama wasathaha, maka beliau pun berdiri di bagian pertengahannya. Maksudnya berdiri sejajar dengan lambungnya. Wa bina al-'Alla ibn Ziyad al-'Adawi, maka di antara kita ada seorang tabi'in yang bernama Al-Alla ibn Zaid ibn Ziyad rahimahullah ta'ala. Alla ibn Ziyad Al-Adawi rahimahullah ta'ala. Maka ketika Alla ibn Ziyad Al-Adawi melihat perbedaan berdirinya, ketika Anas bin Malik menyolatkan jenazah laki-laki dan juga berdirinya ketika Anas bin Malik menyolatkan jenazah perempuan, maka beliau menyatakan, Al-Alla ibn Ziyad menyatakan, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, hatta la kana Rasulullah SAW yaqum haythu qumta wa min al-mar'ah haythu qumta. Apakah engkau melihat demikian Rasulullah SAW salat? Di mana engkau berdiri ketika menyolatkan jenazah demikian? Ketika menyolatkan jenazah laki-laki berdiri sejajar dengan kepalanya. Kemudian ketika jenazah perempuan engkau berdiri sebagaimana engkau berdiri tadi? Maka anak bisa menyatakan na'am, ya. Demikianlah Rasulullah SAW melakukan salat jenazah. Qala, maka kemudian yakni Abu Ghalib Al-Qayyad perawi hadis ini menyatakan fatafata ilaina al-'Alla, maka al-'Alla pun menoleh kepada kami. Faqala, kemudian menyatakan ihfazu, hafalkanlah. Hafalkanlah masalah ini. Yani tentang posisi berdirinya imam ketika menyolatkan jenazah. Ini jelas, ini yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya ya, di dalam menyolatkan jenazah bagi seorang imam, maka dia hendaklah berdiri sejajar dengan kepalanya kalau jenazah itu adalah jenazah laki-laki, dan berdiri sejajar dengan lambungnya kalau jenazah itu adalah jenazah perempuan. Ini hadis yang sangat jelas. Ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala jami'an. Ikhwan fil din, azza wa jalla, kita lanjutkan. Jadi kewajiban yang lainnya ya, yakni tentang sifat sholatnya Nabi. Sifat salat jenazah. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala, berkata mu'allif menulis kitab ini, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin. Fa yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan. Maka ketika menyolatkan jenazah, di antara salah satu sifatnya adalah bertakbir 4 kali. Salah satu sifat dari salat jenazah itu bertakbir 4 kali. Ataukah khamsan, ataukah bertakbir 5 kali juga boleh. Sampai 9 kali takbir juga boleh. Ini di sana seluruhnya ada dalilnya. Baik itu 4
5, 6, 7 ataukah 9. Ini semuanya ada dalilnya. Ya. Seseorang boleh melakukan, terkadang melakukan ini, terkadang melakukan hal ini. Terkadang melakukan 4 kali takbir, terkadang melakukan 5 ataukah sampai 9 kali pun boleh. Tapi tentunya dalam hal ini, seseorang melihat keadaan. Kalau di sebuah masyarakat, biasanya di situ cuma 4 kali takbir, maka jangan ditambah. 4 kali saja. Tapi kalau di sana, ya, para jamaahnya itu sudah mengetahui tentang di sana disyariatkannya, ataukah diperbolehkannya, disunnahkannya takbir lebih dari 4, maka enggak mengapa. Ya, enggak mengapa kalau seluruh jamaahnya tahu, kalau di sana boleh mengatakan lebih dari 4, maksudnya 4 kali takbir. Tapi kalau masyarakat di situ hanyalah tahu cuma 4 kali takbir, maka kita ikuti sebagaimana masyarakat yang ada. Karena ini juga sunnah Rasul SAW. Jangan sampai seseorang mau melaksanakan sunnah, tapi bahkan yang timbul adalah fitnah. Wah, ini aliran lain ini. Kan demikian biasanya. Ini tidak pernah kita lihat ini aliran lain ini. Orang lain demikian ternyata dia pemahamannya beda dengan kita. Ini kan tentunya bahaya. Padahal di sana jelas, Rasulullah SAW pernah mencontohkan. Tapi tentunya, boleh seseorang cukup mencukupkan 4 ketika di masyarakat tersebut sudah berlaku 4 kali takbir. Karena di sana juga ada sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di sebuah masyarakat di sana sudah tahu orang-orang yang sudah berilmu dan mereka tahu tentang disyariatkannya lebih dari 4 kali, terkadang boleh melakukan 4, terkadang 5, terkadang 6, terkadang 9 juga boleh. Sekarang kita baca dalil. Wa ammal arba'. Adapun dalil yang menunjukkan takbirnya itu 4 kali, fali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fi al-yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa qatta bihim wa kabbara arba'an. Yani berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang kematian Raja Najasyah. Jadi Raja Habasyah, raja daerah Habasyah itu dinamakan dengan An-Najasyi. Gelarnya itu An-Najasyi. Habasyah itu suatu daerah yang ada di Afrika yang sekarang dinamakan dengan Ethiopia. Ini Habasyah. Dan Habasyah ini suatu kerajaan yang rajanya itu memiliki gelar yakni An-Najasyi. Sebagaimana Mesir juga punya kerajaan yang dulu itu namanya itu kerajaannya ya Mesir, rajanya itu namanya Fir'aun. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Dan seterusnya dari kerajaan-kerajaan yang ada di sana juga ada kaisar 1, kaisar 2 dan juga yang lainnya. Demikian pula Najasyi. Najasyi yang di sini yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang yang muslim. Karena apa? Karena ketika beliau mendengar kabar Rasulullah SAW, maka beliau langsung yakin dan percaya dengan adanya Rasul dan beliau SAW. Meskipun belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi beliau dianggap sebagai seorang muslim. Oleh karena itu ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkannya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada para sahabat tentang meninggalnya Raja Najasyi pada hari yang ini ketika beliau meninggal. Maka kemudian beliau pun keluar menuju ke musalla. Menuju ke musalla ini bukan masjid yang kecil, bukannya. Cuma istilah di Indonesia itu kalau masjid itu besar, musalla itu kecil. Tidak, tapi musalla itu adalah tanah yang lapang yang biasa digunakan untuk melakukan sholat jenazah ataukah sholat tunai. Ini musalla. Nah, beliau keluar menuju ke musalla, fasaffa bihim, kemudian Rasulullah SAW mensofkan, yakni membariskan para sahabat, wa kabbara arba'an, dan beliau bertakbir, yakni salat ghaib dengan 4 kali takbir. Ini dari sangat jelas, ya bahwasanya di sana Rasulullah pernah mengeluarkan jenazah, yakni dalam hal ini adalah salat ghaib. Tentunya sudah kita lalui pembahasannya, salat ghaib ini disyariatkan, yakni bagi suatu jenazah yang meninggal di negeri kafir dalam keadaan mereka belum ada yang menyolatkan, maka di kaum muslimin yang lainnya disyariatkan untuk menyolatkan dengan salat ghaib. Jadi kalau jenazah di sana sudah ada yang menyolatkan, maka gugur yang lainnya tidak perlu disolatkan dengan salat ghaib. Ini pendapat yang paling kuat, ya, tidak perlu salat ghaib. Tapi yang perlu salat ghaib itu adalah jenazah yang meninggal di negeri kafir dalam keadaan mereka belum disolatkan. Nah, ini jenazah meninggal yang muslim, ya. Kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya bertakbir 5 kali, wa amman khamsu fali hadithi Abdurrahman ibn Abi Layla radiyallahu ta'ala anhu qal kana Zaid ibn Arqam
Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu taala menyatakan, "Kana Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan." Fasaduhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Adapun takbir dengan 5 kali, ini berdasarkan hadis dari Abu Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau menyatakan, dahulu Zaid ibn Arqam, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melakukan takbir kepada jenazah kami itu 4 kali takbir. Ketika salat jenazah, beliau bertakbir 4 kali takbir. Dan sesungguhnya beliau juga pernah bertakbir, jadi maksudnya menyolatkan jenazah dengan bertakbir 5 kali takbir. Fasa'atuh, maka aku pun bertanya kepada beliau, yaitu Zaid ibn Arqam. Faqala, maka beliau menyatakan, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Dahulu Rasulullah SAW juga pernah bertakbir dengan 5 kali takbir. Ini dalil yang menunjukkan bahwa yang bertakbir 5 kali. Kemudian Muhammad sittu wa sab'u, adapun takbir 6 dan juga 7 kali, fa fiha ba'dul athalil mawqufati walakinna fi hukm al marfu'a li anna ba'd kibar al sahabati ata biha ala mashhad min al sahabati duna an ya'tarid alayhi ahad. Adapun dalil dibolehkannya takbir 6 kali apakah 7 kali, maka padanya ada sebagian atsar yang mauquf. Mauquf itu adalah sampai kepada para sahabat. Walakinna fi hukm al marfu', akan tetapi meskipun itu adalah atsar yang mauquf, yakni perbuatan para sahabat yang mereka lakukan, tapi hukumnya itu sama dengan hukumnya marfu'. Marfu'nya ini maksudnya suatu hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW sanadnya. Di sana ada hadis yang marfu, ada hadis yang mauquf, ada hadis yang maqtu. Kalau maqtu itu terputus, sanadnya tidak sampai kepada para sahabat. Ya. Meskipun di sini mauquf, ya, sanadnya itu mauquf, yakni cuma sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Rasul, tapi hukumnya sama dengan hukum marfu. Hukumnya sama dengan sebuah hadis yang sampai dari Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW sanadnya. Kenapa demikian? Lianna ba'da kibari sahabati ata biha ala mashhadin minat sahabati duna ayya'tayadu alihi ahadun. Karena sebagian kibaru sahabat, yaitu sahabat-sahabat yang senior, yang sudah kibar, yang sudah senior, ini melakukannya, nah, dan mereka juga menyaksikan para sahabat yang lain, ya, melakukan sholat jenazah dengan bertakbir 6 dan juga 7 kali tanpa adanya seorang pun yang menentangnya. Tentunya sahabat tahu kan? Kalau sahabat, mereka adalah orang-orang yang adil. Ketika mereka melihat suatu kemungkaran tidak mungkin dibiarkan, tapi mereka pasti akan meluruskannya. Apalagi tentang masalah ibadah, masalah sholat. Tentunya kalau di sana tidak ada dalilnya, tentu saja mereka akan menegurnya. Tapi ketika sahabat yang lain melakukan sholat jenazah 6 kali takbir dan 7 kali takbir, para sahabat-sahabat yang senior ketika itu menyaksikan, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menegurnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentangnya. Maka disini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah perbuatan yang mereka ambil tentunya dari bintang atau kadir perbuatan Rasulullah SAW. Demikian. Sebagai contoh, hadis dari Abdullah ibn Maqil radhiyallahu ta'ala anhu, anna Ali إلى بن أبي طالب صلى الله أن علي بن أبي طالب صلى على سهل ابن حنيف فكبر عليه سبتا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. Dari Maqil, dari Abdullah bin Maqil rahimahullah ta'ala, ini seorang tabi'in, anaknya Maqil bin Yasar rahimahullah ta'ala di sini. Abdullah bin Maqil maka di sini seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyolatkan seorang sahabat yang bernama Sahal ibn Hanif radhiyallahu anhu, takabbara alaihi sittan, maka beliau pun bertakbir atasnya 6 kali takbir. Menyolatkan jenazah sahabat Sahal ibn Hanif dengan 6 kali takbir. Setelah selesai, thumma tafata ilaina, kemudian setelah itu beliau berpaling kepada kami, faqala, dan menyatakan, innahu badriyun, sesungguhnya dia yaitu Sahal ibn Hanif ini adalah sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Jadi ya, sebagai imam, ya, Hakim
Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala jami'an. Jadi sangat jelas bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang melakukan salat jenazah dengan 6 kali takbir. Dan ternyata tidak seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Nah. Kemudian hadis yang lain contohnya dari hadis Abu Musa an Musa bin Abdullah bin Yazid rahimahullah ta'ala, an Musa bin Abdullah bin Yazid rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in juga, anna aliyan salla ala abi qatada fakabbar alihi sab'an wa kana badriyan. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyolatkan jenazahnya Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, fakabbar alihi sab'an, dan beliau bertakbir atasnya 7 kali takbir. Wa kana badriyan, dan beliau yakni Abu Qatada al-Ansari termasuk di antara sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Nah, tadi kan di sini perbuatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita tahu tentang kadar keilmuannya Ali bin Thalib. Beliau adalah orang yang paling semangat dengan sunnah. Tidak mungkin beliau melakukan suatu perbuatan tanpa dasar adanya dari Rasul. Beliau adalah seorang pembela Islam, seorang yang berani mengorbankan dirinya dalam rangka untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkorban? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ketika itu rumahnya Rasul sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah perintahkan, "Wahai Ali, kamu tidur di ranjangku. Saya akan pergi bersama Abu Bakar." Ali pun mengikuti apa perintah Rasul. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya meskipun sedang dikepung. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengambil segenggam pasir kemudian dilemparkan kepada orang yang sedang mengepungnya, kemudian mereka seluruhnya tertidur. Sehingga Rasulullah keluar tanpa adanya halangan. Ketika di pagi harinya, orang kafir tadi mau membunuh Rasulullah, ternyata yang ada bukan Rasul, tapi Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia tidak membunuh. Berarti kan demikian Ali. Ini sahabat yang mulia. Demikian berarti antara teman yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dengan bukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika hari akan dilakukannya perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ghadan, ya, besok aku akan berikan sebuah bendera, bendera perang. Aku akan berikan kepada orang-orang yang kepada seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah." Ya, tapi kan Rasul pernah menyatakan demikian. Nah, lauziyan ar-rayata nah, ala man yuhibbuhu Allah ya, wa yuhibbunahu wa yuhibbullahu wa yuhibbullahu. Al-Qama qala sallallahu alaihi wasallam, besok aku akan berikan bendera perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat ketika itu seluruhnya mereka berharap. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berharap, sangat berharap kalau besok benderanya akan diberikan kepada beliau. Tapi ternyata setelah pagi harinya, seluruh sahabat kumpul, mereka seluruhnya berharap bendera itu akan diberikan kepada mereka, salah seorang di antara mereka. Ya. Mereka seluruhnya sudah berharap, karena mereka ingin menjadi orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Tapi ternyata apa kata Rasul? Seluruh sahabat sudah ada, di situ ada Umar, ada sahabat yang lain, ada sahabat-sahabat yang mulia. Tapi ternyata Rasulullah katakan, "Di mana Ali? Aina Ali? Di mana Ali?" Ternyata seorang sahabat yang lain menyatakan, "Ali sedang sakit. Dia mengeluhkan sakit yang ada di matanya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Panggil dia." Setelah datang, kemudian Rasulullah terserah meludahi, ya, yakni matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ketika itu sakit, maka ketika itu juga sembuh. Seperti hanya tidak pernah merasakan sakit, sembuh ketika itu juga. Setelah itu Rasulullah terserah memberikan bendera, yakni bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dengannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin perang Khaibar dan kemenangan di tangan kaum muslimin. Ini menunjukkan mulianya Ali bin Abi Thalib. Maka tentunya beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak mungkin melakukan suatu perbuatan tanpa adanya dasar, tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ketika beliau melakukan salat jenazah, yakni dengan bertakbir 6 kali, bertakbir 7 kali. Maka tentunya beliau sudah tahu dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkannya. Tapi ini perbuatannya sahabat.
tapi hukumnya sama dengan hukum yang marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya. Kemudian juga hadis yang lain, wa an Abdi Khair. Qala kana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badr sittan wa ala ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ala sa'iri an-nasi arba'an. Dari Abdul Khair rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, dahulu Ali bin Thalib radhiyallahu anhu beliau bertakbir. Jadi maksudnya salat jenazah dengan bertakbir 6 kali untuk ahli Badr. Jadi untuk sahabat yang di perang Badr maka beliau bertakbir 6 kali. Wa ala ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyolatkan sahabat Nabi yang lainnya selain ahli Badr. Maka beliau menyolatkan dengan takbir 5 kali. Wa ala sa'iri an-nas arba'an dan untuk manusia lainnya maka beliau bertakbir hanyalah 4 kali. Ya tadi dikatakan oleh Imam ya, yakni Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, yakni qaf di sini kode yakni Daruqutni, kemudian ha qaf ini Imam Al-Baihaqi, nah dan juga yang lain rahimahullahu taala jami'an. Nah, ini dalil yang menunjukkan di sana boleh melakukan sholat jenazah dengan 6 apakah 7 kali takbir. Kemudian Muhammad bin Saudan pun dalil yang menunjukkan boleh melakukan jenazah dengan 9 kali takbir. Maka ada hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah takabbara alaihi 9 takbirat. Nah, Mu'ni Nabi SAW menyolatkan jenazahnya Hamzah ibn Abi Thalib, yaitu pamannya Rasul SAW yang ketika itu meninggal di perang Uhud. Takabbar alaihi 9 takbiratin dan beliau bertakbir sebanyak 9 kali takbir. Ini perbuatannya Rasulullah langsung sendiri, bukan perbuatan salat, perbuatannya Rasulullah sendiri. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang melakukan jenazah bukan hanya 4 kali takbir tapi 5, 6, 7 ataukah 9. Di sana sebelumnya ada dalilnya. Nah, maka di sini tentunya menambahkan ilmu bagi kita, ternyata salat jenazah itu bukan cuma 4 kali takbir. Tapi di sana boleh lebih dari 4 kali sampai 9 kali takbir pun boleh. Di sana sebelumnya ada dalilnya yang punya seorang boleh mengamalkannya. Kemudian selanjutnya, mu'allif rahimahullah, mu'allif hafizahullah taala di sini, penulis kitab ini, Syekh Abdul Adib bin Yadid bin Balewa Al-Khalafi. Beliau menyatakan wa yusra' lahu an yarfa'a yadayhi fi at-takbirat al-ula, dan disyariatkan baginya, jadi bagi orang yang menyolatkan jenazah untuk mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama. Fi at-takbirat al-ula, pada takbir yang pertama. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengangkat kedua tangannya untuk melakukan salat jenazah di awal takbirat, yakni di takbir yang pertama. ثم لا يعود. Kemudian setelah itu beliau tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi lagi mengangkat tangannya. Jadi di sini jelas sunnahnya itu mengangkat hanyalah di takbir yang pertama. Selanjutnya, ya, maka di sana ada khilaf para ulama tentang hukumnya. Cuman hari yang jelas di sini tidak diulangi lagi mengangkat tangan, cuma takbir saja Allahu Akbar cukup tetap bersedekah. Nah, demikian. Tapi kalau seorang mau mengambil pendapat ulama yang lain, yang mereka menyatakan seluruh takbir itu ada padanya angkat tangan berdasarkan kaidah yang umum. Ya, kaidah umum di sana ada seluruh takbir itu ketika salat itu ada padanya angkat tangan. Ya, ini juga termasuk diantara ya perbuatannya Rasul di kesempatan yang lain. Ya juga pernah beli demikian. Ya, tapi tentunya ya ini perbedaan pendapat. Sekali lagi perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai perbedaan di sini kemudian menjadi permasalahan. Seorang boleh mengamalkan salah satunya. Ya, tapi diantara mereka tidak boleh untuk saling mencela. Yang mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan tidak boleh mencelakakan. Di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang tentunya kita harus menyikapi dengan sikap yang bijak. Jangan sampai kita sikapi dengan sikap yang bejat. Karena kalau kita sikapi tidak dengan sikap bijak, tapi bahkan dengan sikap bejat, nanti bahkan bukannya, ya, bukannya malah yang didapatkan. Jadi bahkan dia akan saling timbul permusuhan di antara saudaranya sama muslim. Walaikumsalam. Kita jumpa lagi. Cuma di sini dari yang sangat jelas,
bahwasanya sunnahnya itu mengangkat tangan, yaitu hanyalah ketika takbir yang pertama. Berkat sudah yang lebih atas sisi, kemudian Rasulullah tidak mengulangi lagi. Nah, selanjutnya thumma yadha'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wal-rusli wal-sa'id. Thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi. Kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan juga pergelangannya serta lengan tangannya. Jadi bersedekah maksudnya. Thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi, kemudian mengencangkan di antara kedua tangan tersebut di atas dadanya. Di atas dadanya. Yaitu bersedekah di atas dadanya. Berdasarkan hadis dari Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, "Kana an-nasu yu'maruna an yadh'a ar-rajul yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan, seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya ketika salat. Ini seluruh salat. Di sini manusia itu para sahabat ketika itu diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, ketika sholat. Jadi untuk bersedekah ketika sholat. Nah, demikian ini dari yang jelas yang menunjukkan bahwasanya disunnahkan bagi mereka kalau bukan jenazah itu bersedekah. Nah, bersedekah. Ini hadis dari Imam. Ya. Selalu di akhirnya ada halaman yang ke-9. Halaman yang ke-9. Kemudian tanyanya, "Thumma yaqra'u aqibat takbiratil ula fatihatal kitab wa suratan." Kemudian membaca setelah takbir yang pertama fatihatul kitab, surat al-fatihah, sebagaimana kita hafal. Dan juga boleh menambahkan dengan satu surat, tapi jangan surat yang terlalu panjang. Nanti suratnya surat al-baqarah, nanti selamanya 2 jam gak selesai. Dan demikian. Kalau sendiri terserah berapa, cuman ya, khawatirnya nanti ya, dia itu membaca Al-Quran untuk jenazah. Maka disini tentunya sudah dilakukan. Surat yang sekedarnya sebagai Al-Ikhlas atau surat yang lain yang memang kita bisa lakukan. Kalau tidak pun tidak mengapa, karena disana juga ada hadis lain dari hadis dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa Rasulullah mencukupkan dengan Fatihah saja. Tapi kalau seorang mau menambahkan dengan satu surat, maka disana boleh saja. Berdasarkan hadis dari Thalhah ibn Abdullah ibn Auf, "Qala sallaitu khalf ibn Abbas radhiyallahu anhu 'ala jinazatin fa qara'a bi fatihatil kitab wa suratan wa jahara hatta asma'na falamma faragha aqadtu bi yadihi fa sa'aluhu fa qala innama jahartu lit'lamu annaha sunnatun wa haqqun." Dari Thalhah bin Abdullah ibn Auf rahimahullah ta'ala menyatakan, "Aku pernah sholat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yakni menyolatkan seorang jenazah. Faqara bi fatihatil kitab wa suratan," dan beliau membaca fatihatul kitab, yakni surat takbir pertama. Beliau membaca fatihatul kitab dan juga satu surat. Dan beliau mengeraskan bacaannya sampai kita pun mendengarnya. Maksudnya sedikit mengeraskan sampai kita pun mendengarnya. "Falamma faragha," maka ketika selesai, "aqadtu bi yadihi," maka aku pun memegang tangannya, menggandeng tangannya, mengambil tangannya, "fasa'altu," dan aku bertanya tentang perbuatannya beliau. "Faqala," maka beliau pun Abdullah bin Abbas menyatakan, "innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun." Tidak lain, aku jaharkan salatku tadi agar supaya kalian tahu bahwasanya hal ini adalah sunnah dan hak. Dan boleh, sunnah dan juga hak, benar. Maka di sini menunjukkan kepada kita, hari ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seseorang boleh setelah takbir yang pertama membaca surat al-fatihah kemudian ditambah lagi dengan satu surat, boleh saja. Demikian pula seseorang boleh mengeraskan bacaan kalau memang diperlukan. Mungkin di belakangnya itu orang-orang yang belum tahu, belum bisa melakukan jenazah, tidak tahu bacaannya apa, kita enggak mengapa mengeraskan dalam rangka untuk memberitahukan, mengajarkan kepada orang lain di belakang kita. Dan ini seluruhnya umum, salat apapun boleh. Meskipun salat duhur, salat asar, kalau dengan kemaslahatan seperti ini, yakni untuk dalam rangka untuk pengajaran, maka enggak mengapa salat dikeraskan. Sedikit contoh ketika seorang mungkin ngajar di TPA, anak-anak kecil.
daripada dia cuma sekedar ya mengajarkan tanpa adanya niatan sholat, nggak ngapa dia sholat betulan, niatan sholat betulan, kemudian dia keraskan bacaannya supaya murid-muridnya yang di belakang itu mendengarnya dan tahu apa yang dibaca, nggak mengapa, dan dia mendapatkan dua pahala sekaligus, pahala sholat kemudian pahala pengajar. Ya. Kalau dia cuma mengajarkan, dia cuma mendapatkan satu pahala kan, pahala mengajar, sementara sholatnya tidak mendapatkan. Tapi kalau dia melakukan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan niatan sholat karena Allah, kemudian yang kedua dia juga berniatan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tadi, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala sholatnya dan juga pahala pengajarnya. Maka di sini boleh saja seorang meneruskan sholat ketika ada kemaslahatan, meskipun itu adalah sholatnya sholat yang sirriyah, sholat yang dibaca dengan bacaan yang lirih, boleh seorang meneruskannya dalam keadaan tertentu, jadi dalam rangka untuk adanya hajat, jadi ketika untuk mengajarkan kepada orang. Nah, ini demikian hadis yang menunjukkan bolehnya, cuman yang sunnahnya itu dibaca dengan lirih. Kalau tadi kan terkadang saja, kalau dalam rangka untuk mengajarkan, boleh seorang membaca dengan bacaan yang keras, tapi sunnahnya dan afdalnya ini membaca dengan bacaan yang sir. Wayaqra'u sirran, dan membaca dengan sir. Li hadis Abi Umama Ibn Sahal, قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. Dari Abu Mala Ibn Sal beliau menyatakan termasuk di antara sunnah di dalam salat jenazah ini membaca setelah takbir yang pertama dengan Ummul Quran yaitu Al-Fatihah mukhafatah, yakni dengan bacaan yang lirih, dengan bacaan yang lirih, dengan bacaan yang kecil. Kemudian setelah itu takbir 3 kali dan mengucapkan salam ketika sudah selesai takbirnya itu, sudah selesai takbir yang keempat, setelah itu mengucapkan salam. Ya, ini terkait dengan An-Nasai dan juga yang lainnya, rahimahullah. Ini takbir yang pertama. Di sana boleh seorang membaca Al-Fatihah. Ya, mencukupkan dengan ini juga boleh, karena di sana juga ada dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya. Imam Abu Dawud, Imam Al-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah juga yang lainnya, di sana disebutkan bahwa Rasul mencukupkan dengan Fatihah saja. Tapi kalau mereka mau membaca dengan menambahkan satu surat setelah Fatihah juga boleh, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas yang sudah kita bacakan tadi. Nah. Kemudian setelah itu, setelah takbir yang pertama, ثم يكبر تكبيرة الثانية, kemudian dia bertakbir dengan takbir yang kedua. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, dan bersolat kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Jadi takbir yang pertama tadi membaca Fatihah, kalau mau menambahkan boleh satu surat. Kemudian takbir yang kedua membaca yakni salawat untuk Nabi صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرة الثالث في التكبيرات الثلاث لا يقرأ بشيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. Menurut hadis dari Abu Mamah yang disebutkan tadi, bahwasanya ada seorang ya yang menghabarkan kepadanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan kepada yakni Abu Mamah tadi, Abu Mamah Ibn Sahl rahimahullah taala, menghabarkan kepadanya bahwasanya sunnah di antara perbuatan sunnah ketika salat kepada jenazah, salat jenazah ini bertakbir, seorang imam itu bertakbir. Setelah itu membaca Fatihatul Kitab setelah takbir yang pertama dengan sirran fi nafsi, dengan lirih, hanyalah dirinya sendiri yang mendengar. Kemudian setelah itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu setelah takbir yang ketiga, wa yukhallisu du'a li jinazati fi takbiratis tsalitsah, dan memurnikan doa untuk jenazah di takbir setelah takbir yang ketiga. Kemudian setelah takbir yang keempat, la yaqra'u fi syai'in minhunna, tidak baca sedikit pun dari doa tersebut. Setelah itu summa yusallimu sirran fi nafsi, kemudian membaca salam dengan sir untuk dirinya. Nah, demikian. Jadi dari Imam ya, Al-Baihaqi juga yang lainnya rahimahullah taala. Nah, demikian pula Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Jadi yang pertama halaman 70 belum menyebutkan jumlah hadis tersebut. Nah.
Kemudian thumma yati bi baqiyatit takbirat wa yukhallisu ad-du'a fi ahli al-mayyit. Kemudian yakni melakukan takbir yang lainnya. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah, kalau mau tambahkan pada yang satu surat, takbir yang kedua membaca selawat, takbir yang ketiga ya, maka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa maksudnya. Ya. Pada takbir yang lainnya tadi untuk mayit, untuk jenazah tadi, liqali sallallahu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaitum 'alal mayyit fa'akhlasu lahu ad-du'a." Apabila kalian mengikhlaskan seorang jenazah, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Ini hadis dari Imam Al-Imam Bukhari, Imam Daud, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya, rahimahullah taala jami'an. Wa yad'u fiha bima thabata 'anhu sallallahu min al-ad'iyyah, dan mendoakan adanya, berdoa pada itu pada setelah takbir yang ketiga tadi. Berdoa setelah takbir yang ketiga tadi dengan apa yang sabit, dengan apa yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa yang ada. Wa minha ma ja'a an Auf ibn Malik. Di antara doa yang datangnya dari Rasulullah SAW adalah hadis dari Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menyatakan, "Shalla Rasulullah SAW ala jinazatin fa hafiztu min du'a'ihim." Rasulullah SAW pernah menyolatkan seorang jenazah dan aku hafal dari doanya beliau. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau mengatakan, yaitu berdoa dengan doa sebagaimana berikut, yakni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asif madkhalahu wa'khsilhu bilma'i wa'salji wa'lbar wa'naqdihi minal khataya kama yungqat tawbul abiyat minal dana wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi wa'adkhilhu aljannata wa'idhu min azabil qabri wa'adabil nahar. Rasulullah SAW pernah mengucapkan doa berakhir yang ketiga dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya dan rahmatilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, dan berikanlah maaf untuknya. Wa'akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Wa'asih madkhalahu, dan luaskanlah madkhalnya. Ini juga bagaimana tempat. Setelah muliakanlah tempat persinggahannya, luaskanlah tempatnya, luaskanlah tempat tinggalnya. Waghsilhu bil ma'i wa salju wal bar, dan cucilah dia dengan air, dengan salju dan dengan es. Nah, sucikanlah dia, cucilah dia dengan air, dengan salju dan juga dengan es. Nah, ini juga sebagaimana doa ketika apa namanya? Ketika istiftah, yakni ketika salat, ini juga ada doa seperti ini. Waghsilhu bil ma'i wa salju wal bar, dan cucilah ya dengan air, dengan salju, dan dengan es. Padahal kita tahu bahwa saya mencuci, kalau mau bersih itu dengan air panas kan? Ini kan secara apa yang kita lakukan kalau mau mencuci biar bersih itu dengan air panas. Katakanlah kalau kita mau mencuci gelas yang terkena lemak-lemak, cucinya itu dengan apa? Dengan air panas. Tapi kenapa di sini minta dicuci dengan air, dengan salju, dan dengan es? Maksudnya dicuci dosa-dosanya. Maka di sini Pak Ulam menjelaskan bahwasannya dosa itu sifatnya itu panas. Dosa itu panas kan? Demikian pula, dosa itu juga akibatnya juga akan panas, dibakar dalam api neraka. Oleh karena itu, karena dosa itu panas, sifatnya itu panas, sehingga yang paling tepat untuk mencuci sesuatu yang masih itu adalah dengan air, dengan es, ataukah dengan salju. Ini Pak Ulam menjelaskan demikian, berkaitan dengan hal ini. Nah, ini doa yang sangat mulia tentunya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kita, ya, mencuci dosa-dosa kita dengan air, dengan salju, dan juga dengan es. Wa naqqihi minal khathaya kama yunqa thawbul abyadu minaz zahab, dan sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana disucikannya pakaian yang putih dari kotoran-kotoran dari noda-noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di alam kubur itu ada padanya kenikmatan. Di alam kubur juga ada padanya siksaan. Yang mana keimanan dengan hal ini, beriman dengan adanya alam kubur,
beriman dengan adanya fitnah kubur, beriman dengan adanya nikmat kubur, ini termasuk di antara kandungan beriman dengan yaumul akhir. Ini termasuk rukun iman yang kelima. Jadi termasuk di antara para ulama menjelaskan, di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya terhadap salah satu usul. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara kandungan beriman dengan yaumul akhir, di antaranya adalah beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian nanti. Karena yaumul akhir, hari terakhir itu hari-hari setelah kita meninggal. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian nanti, kalau memang di sana ada dalilnya, maka kita wajib beriman dengannya. Dan ini termasuk di antara kandungan beriman dengan yaumul akhir. Termasuk di antaranya beriman dengan alam kubur, beriman dengan nikmat kubur, beriman dengan adab kubur, beriman dengan fitnah kubur. Yaitu datangnya dua orang malaikat, Munkar dan juga Nakir, untuk bertanya kepada kita tentang tiga perkara. Ditanya siapa rohnya, kemudian siapa nabi dan apa agamanya. Ini tentunya sesuatu yang harus kita yakin. Seorang yakin atau tidak yakin, pasti akan terjadi. Seorang yang meninggal dunia dikubur atau tidak, juga pasti akan kedatangan malaikat tersebut. Jadi bukan cuma kalau begitu tidak usah saya dikubur, dibakar saja. Ini tentunya suatu akal-akalan. Tidak, sama saja. Meskipun seluruh orang ini matinya dalam keadaan dibakar, tidak dikuburkan, ataukah dibakar oleh binatang buas sehingga tidak tersisa sedikit pun, ataukah dia hancur berkeping-keping karena dia mungkin matinya itu terkena ledakan mungkin sehingga tidak ada sisanya sama sekali, ataukah tenggelam di lautan yang tidak dikubur sama sekali sehingga dibakar oleh ikan yang ada di lautan. Ini seluruhnya sama, termasuk alam kubur. Jadi alam kubur itu bukan di kuburan saja, tapi alam yang akan terjadi setelah kematian nanti. Jadi seluruhnya itu akan terdapat dua orang malaikat yang bernama Munkar dan juga Nakir dalam sebuah hadis yang sahih. Kemudian bertanya kepadanya tentang tiga perkara. Meskipun di sini kesannya itu pertanyaan yang mudah, anak SD pun tahu kalau ditanya siapa rohku, siapa nabi mu dan apa agamamu. Tapi jangan kemudian seorang itu ya berpangku tangan. Mereka orang-orang yang tidak mau mengamalkan hak-haknya Allah, tidak mau melaksanakan hak-haknya Allah, ketika di alam kubur kelak ditanya siapa rohmu, dia tidak akan bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab. Demikian pula orang-orang yang tidak mau melaksanakan hak-haknya Rasulullah SAW, maka di alam kubur kelak ketika dia ditanya siapa nabimu, dia juga tidak akan bisa menjawabnya. Seorang yang mengaku beragama Islam, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan tuntutan-tuntutan keislaman, kandungan-kandungan keislaman, syariat-syariat Islam, maka dalam kubur kelak juga dia tidak akan bisa menjawab. Meskipun ini adalah pertanyaan sangat mudah, tidak akan bisa menjawab karena Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki karena mereka beriman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu Wa Taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulul tsabit fil hayati dunya, dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia, yakni ketika mati nanti dia bisa mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Yang mana orang yang demikian bahasanya syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Selanjutnya, dan juga fil akhirah Allah juga akan memberikan kekokohan, yakni ucapan-ucapan yang kokoh di kehidupan akhirat kelak. Jadi ketika di alam kubur kelak ditanya oleh malaikat Munkar dan juga Nakir, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudahnya. Sehingga bagi mereka orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tetapi sebaliknya bagi mereka orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut, maka mereka akan dijemput oleh bumi, kemudian tulangnya itu berserakan. Meskipun orang ini baru satu hari dalam kuburan, tapi sudah berserakan karena dihimpit oleh bumi, disiksa oleh malaikat, dianggap dalam kuburnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur namanya. Jadi pertanyaan tiga pertanyaan kubur tadi. Oleh karena itu tentunya kita perlu berbekal dengan bekal ilmu dan juga amalan. Setelah kita berilmu tentang hak-haknya Allah, kemudian hak-haknya Nabi kita Muhammad SAW, tentang kandungan kerugian Islam, kemudian setelah itu kita melaksanakan kandungan-kandungan tersebut. Maka dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekokohan untuk bisa menjawab fitnah kubur tadi, pertanyaan kubur tadi. Berarti kan di sini doa tersebut, di sana terdapat
kepadanya permintaan kepada Allah agar supaya Allah memberikan kenikmatan kubur. Rasulullah berdoa dalam salat jenazahnya, wa abdilhu daran khairan min dari, ya Allah, gantilah dia dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan juga gantikanlah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji, dan juga berikanlah ganti kepadanya dengan pasangan hidup yang lebih baik daripada, ya, dengan suami atau dengan istri yang lebih baik daripada suaminya, daripada istrinya. Wa adkhilhu al-jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabil nar, dan selamatkanlah dia dari adab kubur dan juga adab neraka. Qala, kemudian riwayat ini menyatakan, yakni ya Auf ibn Malik menyatakan, fatamannaitu an akuna ada dzalikal majid, sampai-sampai aku mendengar doa itu aku berangan-angan berandai-andai. Seandainya aku yang mati ketika itu, saya sangat senang. Kata Rasul, mendoakan dengan doa yang sangat mulia. Maka di sini tentunya salah satu doa yang dijadikan Rasulullah SAW yang saudara kita amalkan, yakni ketika kita melakukan jenazah saudara kita yang muslim dengan doa ini. Ini doa lumayan panjang, ya, maka kita berusaha untuk menghafalkannya. Tapi insya Allah kalau kita ya menghafalkan yang kita mau, kemudian mengamalkannya ketika ada jenazah kita sholatkan, maka insya Allah kita juga nanti akan hafal. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akhir nuzulahu wa'fi' man khalahu wa'khilhu bilma'i wa talji wal barq wa'naqhi bil khutaya kaman qaitan awmin abidu bin al-danah wa'filhu daran khar min darihi wa'zawjan khar min zawjihi wa'alim khar min ahlihi wa'zawjan khar min zawjihi wa'dikhilhu al-jannata wa'ilhu min adabil qabr wa'adabil nar. Ini doa yang ini salah takbir yang ketiga. Kemudian berdoa baina takbiratil akhirati wa taslimi mashru'un, dan berdoa di antara takbir yang terakhir dengan salam itu juga disyariatkan. Di hadis Abi Ya'qur an Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu qala shahidtuhu wa kabbara 'ala jinazati arba'an thumma qama sa'atan ya'ni yad'u thumma qala ataruni kuntu akbirukum kanu kunta ukabbiru khamsan, ya. Ataruni kuntu akabbiru khamsan? Qalu la. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an. Dan doa di antara takbir yang terakhir dengan salam ini juga disyariatkan. Disebutkan dari Abu Ya'qur dari Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku menyaksikannya dan beliau bertakbir. Ya, ini Abdullah bin Abi Auf menyaksikan Abdullah bin Abu Auf bertakbir, jadi melakukan salat jenazah 4 kali takbir. Setelah 4 kali takbir, kemudian summa qama sa'atan, kemudian beliau berdiri beberapa saat, ya, yakni untuk berdoa. Summa qala, kemudian setelah itu, setelah selesai menyatakan ataru ikuntu ukabiru khamsan, apakah kamu mengira kalau aku itu mau takbir 5 kali? Qalulah, mereka orang-orang para tabi'in ketika itu menyatakan tidak. Qala, maka Abdullah bin Abi Auf menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an, semuanya Rasulullah SAW dahulu melakukan takbir 4 kali. Jadi setelah takbir yang keempat kita boleh melakukan doa, atau juga boleh seorang langsung salam. Fama yusallimu taslimataini mitu taslimati fi salatil maktubati ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi. Kemudian salam, 2 kali salam sebagaimana salamnya seseorang ketika salat yang wajib, salat yang maktubah. Salah satunya menoleh ke arah kanan dan yang lainnya menoleh ke arah kiri. Ya, karena menuju ini. Di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, salatu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas ihdahunna at-taslimu 'ala al-jinazati min at-taslimi lis-salat. Ada tiga perbuatan yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sementara banyak di antara manusia meninggalkannya. Salah satunya adalah salam, yakni ketika salat jenazah sebagaimana salamnya ketika salat. Hadis dari Imam Al-Baihaqi bin Ibrahim rahimahullahu taala ini. Wa yajuzu al-iqtisaru 'ala at-taslimati al-ula faqat, dan juga boleh mencukupkan 1 kali salam saja. Ke kanan saja, assalamualaikum. Cukup sudah. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salla ala jinazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dan beliau bertakbir dengan 4 kali takbir, kemudian beliau salam dengan 1 kali salam saja. Ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, hadis yang hasan ya, riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala jami'an. Ini tentang sifat salat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini saya sebutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat jenazah, keutamaannya serta yang lainnya dibahas masalah jenazah. Allahu taala a'lam wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.